mendatang. Satu suara bisa jadi penentu nasib Indonesia hingga 5 tahun ke depan. Dan berikut adalah himbauan warga untuk mencoblos pada pemilihan presiden. Mau menggunakan Ahmad Heriawan yang juga tim pemenangan Prabowo Hatta memimpin penertiban atribut pasangan nomor urut 1 di wilayahnya. Sementara di sejumlah daerah, atribut capres masih bertebaran. TNI Angkatan Darat, Ketua KPU dan Sekjen Bawaslu melaksanakan telekonferensi dengan Panglima Kodam, Ketua KPU Daerah, serta Ketua Bawaslu Daerah. Koordinasi ini dilakukan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pilpres 2014. Mengenai Piala Dunia, Anda mungkin jadi orang yang beruntung kalau sempat menyaksikan Piala Dunia di Stadion Arena Corinthians, Brazil. Bukan karena atmosfer pertandingannya, tetapi di sana ada hal yang unik, yaitu hotdog khas Piala Dunia. Seperti apa? Kita lihat saja kabar berikut ini. Kali kabar malam hari ini, kami memiliki kabar ini terkait mengenai sebagian warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Ini baik untuk wisata ataupun pekerjaan, juga menemui kendala dalam menggunakan hak pilihnya. Dan berikut adalah laporan dari Yanri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Hari ini Minggu 6 Juli 2014, dan seperti juga WNI di berbagai negara lainnya, animo masyarakat